Okey, kalau tadi kami dah bawakan kepada anda bubuh Ashura dari utara, sekarang ni kita nak tengok bubuh Ashura tempurung. Ni dari Kelantan. Raja makan bubuh sungguh Kelantan. Kita makan semua. Kita bagi belakang. Baik, kita pakai tengok bubuh Ashura yang disediakan di RTM Kelantan. Tradisi memasak bubur Ashura sinonim dengan ketibaan 10 Muharram yang merupakan hari Ashura yang diamalkan masyarakat turun-temurun sehingga kini. Apabila tiba tarikh berkenaan, penduduk di kampung khususnya menyambutnya dengan mengadakan jamuan bubur Ashura. Bubur Ashura atau lebih dikenali dengan panggilan bubur suro di Kelantan adalah makanan yang dibuat dengan pelbagai bahan masakan terdiri daripada 10 jenis ramuan seperti beras, jagung, ubi keledek, daging, santan dan sebagainya. Bubur yang agak manis ini berbeza di antara negeri-negeri sama ada dari segi rasa dan warnanya. Dan bagi membangkitkan kembali tradisi memasak bubur Ashura secara bergotong royong sempena sambutan bulan Muharram kali ini, seramai 350 ahli persatuan murid-murid tua Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut Pasir Putih Kelantan mengambil inisiatif menganjurkan program memasak bubur Ashura Perdana. Acara julung kali ini bertujuan merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli yang terpisah sejak 44 tahun lalu. Uniknya, bubur Ashura ini dimakan di dalam tempurung kelapa bagi menggantikan pinggan, manakala sudu digantikan dengan daun nenas, sekaligus menggamit nostalgia zaman nenek moyang rakyat Kelantan pada zaman dahulu. Tempurung kelapa ini dibersihkan dan diukir dengan pelbagai corak mengikut kreativiti masing-masing melalui pertandingan tempurung kelapa paling cantik. Keunikan buat sura ni macam makan sura dan tepurung kan, mengingatkan saya pada zaman dahulu, nostalgia tu kembali semula dalam fikiran, rasa macam terharulah sangat. Jadi nostalgia bila benda ni kita buat berhimpun sama ramai-ramai dengan kawan-kawan daripada sekolah dulu, kita rasa macam satu kepuasan lah. Walaupun dia tak kenal sangat, memang kalau kita ikutnya, walaupun kita sekolah sama tahun tapi different kelas, bila berkumpul sini kita rasa macam satu family, a big family ya. Unit kali ini adalah buat suruh secara pakar api, bakar kayu lah. Mula-mula tu rasa macam seronok lah sebab lama kan, tapi dia panas sikit lah kan, pasal api kuat kan, kalau kira gitu lah. Majlis mengacau bubur Ashura ini yang turut dihadiri Yang Dipertua Persatuan Murid-Murid Tua Sekolah Menengah Tok Janggut, Profesor Dr. Abdul Aziz Syafi'i yang turun padang berganding bahu menyiapkan juadah tradisi ini. Proses memasak bubur Ashura ini memakan masa hampir 7 jam bermula pukul 7 pagi. Lebih RM3,000 diperuntukkan untuk menghasilkan 7 kawah bubur Ashura seperti daging lembu, telur, beras, rempah ratus, bawang, kacang hijau, jagung, serai, santan dan sebagainya. Selain ahli, bubur Ashura ini turut diagih kepada penduduk kampung Padang Pak Ahmad Pasir Putih termasuk pelajar tahfiz, anak yatim, ibu tunggal serta orang kurang upaya bagi membolehkan mereka merasai bersama keenakan bubur Ashura ini.